Antri ya, biasakan antri ya. Biasakan antri. Biasakan antri. Nja melo kopi. Seru rek. Seru ya. Seru. Griduh. Ada griduh. Sampai di Madegan ya. Alhamdulillah dengan selamat. Saya kenting dulu dengan Bin. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, Raja Madura pertama yang sempat memerintah saat itu adalah Aryo Lembubeteng sekitar abad 14 Masehi. Dia adalah putra dari Prabu Brawijaya V, Stambum Van Het Geslehi, Cakra Adiningrat. Lalu berturut-turut Kerajaan Madura diperintah oleh Aryo Menger, Aryo Patikal, Nyai Ageng Budo, dan yang terakhir adalah Kiai Demung sekitar tahun 1531 Masehi. Saat pemerintahan dipegang oleh Kiai Demung sekitar tahun 1531 sampai 1623 Masehi, Istana Kerajaan Madura yang awalnya berada di Madegan, Kolagan Sampang dipindah ke Pelakaran Arosbaya Bangkalan. Tetapi sekitar tahun 1623 Masehi ketika Madura berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram, Istana Kerajaan dipindahkan kembali ke Madegan, Kolagan Sampang. Menurut bukti-bukti sejarah, Kiai Demung merupakan salah satu raja-raja keturunan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam. Ia adalah kakek dari Panembahan Lemah Duwur 1531 sampai 1592 yang kemudian dikenal sebagai pendiri Masjid Madegan Kolagan Sampang yang sampai saat ini masih dikeramatkan oleh sebagian besar masyarakat sehingga sering dijadikan tempat melakukan sumpah mocong oleh hampir semua kalangan. Penembahan Lemah Duwur dikenal sebagai seorang raja yang berjasa meletakkan dasar-dasar kepemimpinan Islam di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Ia adalah ayah dari Pangeran Tengah 1592 sampai 1621 yang beristrikan Ratu Ibu Satu, yang sampai saat ini makamnya berada di makam Raja-Raja Madegan Kolagan Sampang. Ya Allah, ya Rahim, 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 ya Allah, ya Rahim,
Menurut salah seorang ahli sejarah di Sampang, Dr. Randes Ali Daud Bey, di dalam beberapa literatur karya para sejarawan Belanda, di antaranya P. Cakraningrat, Verstehenhuis van Madura maupun Madura en Zin, Verstehenhuis, memang banyak disebutkan peristiwa-peristiwa kesejarahan Kerajaan Madura Barat yang ada di kota Sampang. Berdasarkan literatur itu, akhirnya kita bisa mengetahui bahwa momentum pengangkatan Raden Prasetyo menjadi Raja Mataram di wilayah Madura Barat merupakan tonggak sejarah berdirinya sebuah pemerintahan pertama yang sah secara yuridis dan de facto menurut hukum ketatanegaraan, sehingga sampai saat ini tanggal 23 Desember tersebut ditetapkan sebagai hari jadi kota Sampang. Selain menjadi raja di Madura Barat, ternyata Cakraningrat I juga diangkat oleh Sultan Agung menjadi panglima perang Kerajaan Mataram, serta diambil menantu dikawinkan dengan seorang putri yang bernama Ratu Ibu Dua. Dalam menjalankan tugas-tugasnya menjadi seorang panglima perang, Cakraningrat I dibantu oleh salah seorang putranya dari Selir, yaitu Raden Maluyo yang dikenal sebagai ayah dari Pangeran Trunojoyo. Ketika Cakraningrat I yang dibantu Raden Maluyo sedang melaksanakan tugas dari Sultan Agung guna memerangi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh Pangeran Alit, kedua panglima perang Mataram ini akhirnya gugur di medan pertempuran dan dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram di Imbogiri, Surakarta. Sebagai cucu dari Cakraningrat I atau putra dari Raden Maluyo, menurut urutan garis keturunan Kerajaan Madura Barat, sebenarnya Pangeran Trunojoyo paling berhak meneruskan dinasti Kerajaan Pangeran Cakraningrat I sebagai kakeknya. Namun, karena ambisi dari Raden Undagan, Cakraningrat II yang dibantu penuh oleh pihak Belanda saat itu, akhirnya tatanan dinasti Cakraningrat hancur dan Pangeran Trunojoyo tersingkir dari singgasana raja. Mabeteng le. Ije lah malam ta ya. Are termasuk depak ke bujuk madegen Sampang ya le ya. Sampai di tak gelek kol berapa? Isa ya, esa ya. Dari mana pengalaman ada? Pengalaman ada dari mana? Indah. Indah itu. Menurut anda dari mana? Pernah. OTW langsung ke Kabupaten Bangkalan ya. Selesai madegan. Oke. Semoga selamat sampai Bangkalan.